material besi yang didatangkan kemarin sudah ready di sebelah kanan. Ada 4 perbuat tiang. Tiang baja kayaknya. Dan kondisi Semeru sekarang lagi mendung dan ada aktivitas lahar dari Semeru. Tidak besar sih, cuma getaran 22 mili, tapi juga lumayan cukup besar. Tapi untuk alirannya dialihkan ke sebelah kiri, jadi ini dikasih benteng tinggi dan alirannya dilewatkan sebelah kiri, sehingga untuk proses pengerjaan jembatan yang rusak bisa dikerjakan. Dan untuk warga Jembelasa juga diberi alternatif jalan lewat bawah, baik itu roda 2 ataupun roda 4 bisa lewat bawah. Dan untuk mengaktifkasi lahan, datanya lahan telah dibikinkan ini sebuah dek memanjang ke sana. Nah, sampai sana itu dikasihkan dek memanjang sampai sini, agar aliran lahar dari Gunung Semeru dibagi menjadi 3 aliran, yaitu aliran 1 sebelah sana, aliran 2 ini, dan aliran ketiga yang sebelah ini, sehingga aliran sungai tidak akan besar, jadi tidak, biar aman. Kondisi sekarang di sini hujan rintik-rintik, dan informasi dari Gunung Sawur ada banjir lahar dingin, tapi cuma kecil, antara getaran di 22 mili. Pantauan langsung dari Gunung Semeru, informasi yang kita dapat getarannya sekitar 22 mili, sehingga terdapat aliran yang agak keruh. Seperti ini guys. Dan mari kita simak ini pembuatan jembatan limpas Desa Jugosari yang kemarin sempat ambrol dan viral di YouTube-nya Jugosari TV itu. Ini adalah jembatan yang kita bisa lihat langsung. Jembatan yang kemarin di tengah itu sampai ambrol, kini telah diperbaiki. Tapi kali ini dikerjakan dengan maksimal menggunakan besi baja yang terdapat di sana. Kalau kemarin kan tidak menggunakan besi baja, melainkan menggunakan cuma di tengah itu dikasih tiang panjang tengah sebagai aliran lahar kemarin, tiang itu. Jadi ketika lahar dingin datang sangat besar dari sana, itu ambrol dia ya. Jembatannya ambrol lagi, rusak lagi. Dan untuk mengantisipasi terjadinya itu lagi, maka pemerintah melakukan perbaikan lagi dengan menggunakan besi, yaitu besi kayak semacam jembatan itu yang panjang itu ada di sebelah kanan. Itu alternatif dari Bapak Bupati kemarin. Terlihat juga aktivitas warga di sini, ada yang menambang pasir di sana, ada yang memecah batu. Bisa kita lihat ini, ada juga itu eskavator dari tim DOPR juga masih standby karena sudah melakukan pembentengan kemarin. Ada juga itu para penambang batu lagi memecah batu, dan itu ada sedotan manual sedang melakukan aktivitas di sore hari ini.
Nah itu panasnya kemarin itu Gampeng itu sempat ambrol juga akibat lahar Semeru yang sampai getaran kemarin, getaran sekitar 39 mili itu sempat menghabiskan itu Gampeng di lereng sebelah kiri itu sampai ambrol seperti itu akibat dahsyat dan terjangan lahar Semeru kemarin. Padahal itu kan kemarin itu masih bisa dilewati, apa? Pengendara sepeda motor dilewati di pinggirnya tuh juga masih bisa. Berhubung sekarang sudah ambrol, jadi tidak bisa dilewatin lagi. Ini kita lihat visualnya banjir lahar Semeru agaknya kok semakin meningkat ya. Dari visual yang saya lihat langsung dari lokasi ini, airnya kayaknya semakin membesar. Debit airnya meningkat kayaknya. Ini bisa kita lihat langsung. Debit air meningkat. Semoga saja tidak sampai besar kayak kemarin, karena kita bisa lihat visualnya di atas sudah mulai agak terang daripada yang tadi. Kalau tadi itu gelap sekali. Kita berada di jembatan Lipas di Bosari. Oke, terima kasih, selamat sore. Karena tidak memungkinkan, cuaca juga tidak mendukung, jadi terpaksa saya akhiri untuk streaming hari ini dari jembatan Limpas Jugosari. Selamat sore, selamat beraktivitas.